enak banget. Manis banget. Itu kulitnya dimakan lagi. Juga sih, ay apa ay juga makan. Asik. Woi, cepuka mangga ribet. Apa juga bisa makan. Udah. Kenapa ada rasa apa kenapa tumben mangan kamu mau mangga? Ada masalah apa? Enggak ada masalah. Kamu apa. Hamil. Sama monyet. Welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah, sekarang ini Cathy lagi ngidam. Gak tahu kenapa tiba-tiba pengen mangga. Jadi ini gua potongin mangga buat Cathy. Nih. Tuh. Kebetulan gak ada mangga mentah, jadi ini mangga mateng. Tuh, dia pengen yang asem-asem. Aku udah sigap untuk potongin buah mangga buat Cathy. Rencananya nih gak bikin vlog, cuman aku pikir sayang banget karena kan aku jarang-jarang nih potongin buah mangga kan. Jadi khusus buat Cathy tuh aku potongin mangga. Nah, Mik, mau buah mangga gak, Mik? Iya. Mau? Nih sini. Nih. Ini banyak. Iya, ini banyak. Banyak gizinya. Tuh. Iya, banyak gizinya. Iya, nah itu makan deh. Makan. Iya. Iya, entah. Lah, kok entah? Ya, ini udah. Ini udah. Oh, diapain dimakan? Ini enak. Ih, itu enak. Tapi dicuci dulu. Apanya? Kulitnya. Kulitnya iya, terus dimakan. Ih, enak banget. Tapi yang paling enak itu dari mangga itu adalah pelok. Pelok ini bijinya nih. Aku persembahkan untuk Mukmi. Nih. Tuh. Silakan makan. Makan. Iya, makanlah. Kenapa? Enak. Enak ya? Rasa apa, Mik? Rasa mangga. Rasa mangga. Ya iyalah rasa mangga. Oke, okay, guys. Set nih cara aku memotong mangga tuh seperti ini nih. Aku tuh jadi enggak pernah pakai langsung dikupas dari kulitnya, tapi aku diginiin nih. Set, set tuh. Set. Habis itu dibuka set. Nah, habis ini langsung deh dipotong. Set tuh. Itu dia gengs, tuh aku udah potongin mangga nih buat Cathy, semoga dia suka. Karena dari tadi itu dia tuh gelisah. Terus pengen yang asem-asem, aku udah beliin rujak buat dia. Terus kurang katanya. Pengen lagi yang asem-asem. Ya udah deh, habis ini dikasih mangga, kalau dia masih kurang asem lagi, aku mau kasih ketek aku. Kan itu asem banget ya kan. Nah, biar dia cobain. Nih, asem banget tuh. Mana suaranya yang suka makan mangga? Angkat tangannya. Tulis di komen ya. Aku tuh salah satu pecinta buah mangga, guys. Gitu. Nah, kalau mangga itu aku juga suka kalau di asinan. Jadi bikin manisan. Jadi aku dulu biasanya ya buah mangga itu tuh dipotong-potong, masih mentah dipotong-potong, terus aku panasin air. Mas, jangan banyak ngomong, mau makan. Tuh. Udah selesai belum? Tuh, dia udah ngemeng aja. Sebentar lagi, sabar. Duh, gimana kalau dia hamil ya? Orang mau makan harus sabar. Cepat dong, Mas. Tunggu. Nah, terus abis itu ya. Aku rebusin air gula sama ininya nih, sama si
mangga mentahnya tuh dimasukin. Nah, abis itu taruhlah di kulkas 2 hari. Aduh, dingin-dingin enak banget manisan itu. Aku pengen bikin lagi ah ntar. Nih guys, tuh. Nih, Kety udah. Di? Manggil Kety udah, yang nyaut mukmi. Iya. Kety. Dut. Iya. Ini. Nih. Enak banget. Ah. Manis banget. Itu kulitnya dimakan lagi. Juga sih, ay apa ay juga makan. Asik. Nih. Tolong. Nih. Nah. Yes. Nah, enak kan? Tuh. Ya Allah, kok di bawah sih? Itu ada kursi. Ayo, duduk di kursi. Nah, ini tuh paling enak banget, gengs. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu? Kamu buka mangga jelek banget. Beda yang ay buka ya. Kok jelek sih, ini bagus. Coba kasih banji beda sama ay. Emang buka dong satu pisang. Apa tuh? Buka mangga. Tuh. Ambil dia. Coba ya semuanya, lihat ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nggak ada semua. Sampai begini. Ya Allah, gara-gara ini nih. Semuanya lihat ya, Aiman. Liki buka mangga begini kecil-kecil apa. Nanti aku buka. Tapi aku tuh mau ada pertanyaan, kenapa kamu tiba-tiba mau makan mangga lagi? Lagi apa? Ini masih keras. Nah, itu buat somtam. Yang matang mana? Enggak ada habis. Udah itu aja. Tapi manis kalau mangga sunflight ini. Itu buat somtam. Mama, aku mau makan mangga, Mama. Kan aku sengaja bikin buat kamu, ini malah buka sendiri. Ya tunggu ya sayang ya, karena nih guys aku lagi mau buka. Beda acara Pak Eban buka. Apa-apa. Ya itu wajib banget tuh. Nih guys, kita buka begini guys. Dan jangan lupa ya, habis itu dibuang. Jangan dikoleksi nih kasnya. Kita bikin kan. Udah. Kita bikin guys. Kita tadi nggak tahu cara Emma bikin. Tuh kalau kayak gini berarti ini kena tangan kamu. Kok tadi kan ini bersih nggak kena tangan aku. Udah cuci benti, udah cuci tangan guys. It's okay. Nah, berarti kalau kayak gini tuh apa coba gayanya Thailand kalau di mangga sticky rice ya, yes. Kayak gini ya. Nah kayak gini banget nih gaya Thailand, pas banget kamu mirip orang Thailand. Apa enak mangga hangat. Tunggu ya guys, lihat yang kita hasil ya. Yang asli apa ini? Nih guys, lihat Aiman Ricky. Menarik kan? Lebih menarik mana? Kita buat apa? Tapi lebih menarik mana? Kalau ini masih agak mentah, ini kan udah matang. Oi, buka mangga, ribet. Apa juga bisa makan semuanya. Ini kasih contoh, bukan berantem ya netizennya. Allah. Apa aja mau mak? Yuk mau buka buat siapa? Lagi ngidam. Kenapa tumben kamu? Dari aku nyampe rumah semuanya pengen mangga katanya. Udah. Kenapa ada rasa apa kenapa tumben mangan kamu mau mangga? Kan kamu tadi yang bilang
lagi pusing terus katanya. Aku. Iya. Tapi kamu gimana? Karena itu nular dari kamu. Gitu guys. Ada masalah apa? Gak ada masalah. Kamu apa? Hamil. Sama monyet. Nah. Baik. Geng, sudah tahu kan itu trik gaya motong mangga ala gua dan ala Kathy. Beda banget. Tapi yang penting mangganya enak. Karena ya motongnya juga enak. Eh. Iya, begitu guys. Lihat-lihat asli, asli Thailand, asli Indonesia dan masuk tambah enak. Yes, setuju. Udah guys. Dah, selamat makan mangga. Khabunna kha untuk buka mangga dan buka semua untuk aku. Kak, aku jangan lagi. Dah. Lalu kita pulang, mangga gua dibajak tuh. Daripada dimakan. Coba. Emang kenapa ya? Gua tuh heran banget. Ini buah-buahan tuh ada di kulkas. Tapi nih ya, kalau soal motong tuh pada males banget. Nih, Panji Komara, Irfan, itu pada males kalau motong. Kok udah dipotong, ada rebutan. Kenapa sih hidup ini pada males motong mangga? Kenapa? Jawab. Jawab. Ji. Tuh, enggak jawab. Fan. Enggak jawab. Tuh. Kenapa males motong mangga? Kenapa? Enggak bisa. Ya udah kalau gitu, gengs, ya. Nanti lanjut lagi vlognya udah. Dah, assalamualaikum.